Baik, selamat malam rekan-rekan semua. Ketemu lagi dengan saya Linggo ini dalam tutorial terbaru saya mengenai sebuah browser baru yang diluncurkan oleh CryptoTab. Browser ini digunakan untuk membuat proses mining menggunakan browser, yaitu mendapatkan Bitcoin menggunakan browser jauh lebih baik, lebih cepat, ya. Dan bagaimana untuk mendapatkannya? Nanti akan saya siapkan sebuah link dalam kotak description. Teman-teman silakan klik link tersebut dan nanti teman-teman akan diarahkan pada halaman untuk mendownload sebuah browser baru. Nah, di sini diharapkan teman-teman selalu menggunakan browser tersebut jika menggunakannya sebagai browser di internet. Jadi pengganti Google Chrome atau Firefox dan browser-browser lainnya. Jadi saya harap setelah instalasi browser CryptoTab ini, teman-teman sebaiknya selalu menggunakan browser dari CryptoTab tersebut untuk memudahkan teman-teman dalam proses mining Bitcoin menggunakan browser CryptoTab. Mari kita lihat bagaimana mendapatkan browsernya. Di sini saya sudah siapkan link, akan enter ini. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman untuk mendapatkan browser baru dari CryptoTab tersebut. Sebenarnya tampilan dari browser tersebut sama seperti kita menggunakan Google Chrome. Nah, ini dia jika teman-teman sudah sampai di halaman seperti ini. Jadi teman-teman boleh download CryptoTab browser tersebut dan lakukan install seperti biasa. Nah, di sini saya sudah menggunakan browser CryptoTab dan saya sudah install. Teman-teman silakan download dan install CryptoTab browser tersebut. Nanti hasil downloadnya teman-teman bisa dapatkan di folder di mana tempat download tersebut. Kemudian kita download ya, kita coba download. Nah, nanti pada proses instalasi selesai sama dengan video-video saya sebelumnya, teman-teman akan mendapatkan sebuah halaman untuk mendapatkan Bitcoin gitu ya. Nah, di bagian atas kanan seperti ini akan muncul sebuah icon berwarna oranye ini untuk mengaktifkan proses miningnya. Teman-teman silakan klik tombol ini jika instalasi sudah selesai. Nah, nanti akan didapat seperti ini. Ini adalah bagian mining yang sudah didapatkan. Ini adalah bagian referral dan icon-icon untuk share CryptoTab ini di sosial media. Ini adalah kecepatan mining mulai dari off sampai maksimal. Ini adalah kecepatan mining di dalam laptop kita. Ini adalah proses mining kita. Kemudian adalah proses mining dilakukan oleh referral kita. Dan ini adalah seluruh user yang aktif dalam proses mining yang saya lakukan. Saya sudah melakukan mining ini selama dari bulan Februari 2018 ya. Dan sejauh ini saya sudah dapatkan seperti ini. Saya hanya tinggal tunggu sampai 1 Bitcoin di sini. Nah, bagi teman-teman yang sudah install seperti saya, coba kita lihat tampilannya hampir sama dengan Google Chrome. Saya sebutkan ya. Di sini hampir sama seperti Google Chrome. Teman-teman sangat mudah untuk mendapatkan Bitcoin dengan menggunakan CryptoTab ini. Karena dengan cara mengaktifkan selalu browser ini di laptop kita, maka akan membantu proses mining setiap saat. Dan kita pun bisa menggunakannya sebagai media pencarian data atau apa yang kita inginkan di internet, seperti mencari tentang big data misalnya. Oke, okay. Kita tetap lagi di download juga karena tadi kita klik ya, tidak masalah. Tapi nanti kita akan coba install. Kebetulan saya sudah install. Teman-teman tinggal klik-klik yang dan fitness. Nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah browser baru yang bernama CryptoTab Browser yang berfungsi sebagai sarana untuk proses mining Bitcoin dan kecepatannya hanya menjadi sangat tinggi gitu ya. Ini saya stop saja.
teman-teman yang menonton video ini silakan lanjutkan download dan install filter tab browsernya, dan jadikanlah menjadi browser utama seperti saat saya sekarang ini. Saya tidak lagi menggunakan Firefox, tidak lagi menggunakan Google Chrome, tapi saya menggunakan filter tab browser sebagai browser utama saya. Sepertinya internet saya lambat ya, saya akan cancel saja, saya pause saja. Nah, ini hasil, kalau kita lihat ini hasil pencarian dari request yang saya minta ke dalam browser, hampir sama tampilannya ya seperti Google, dan dia disupport oleh Google. Jadi apapun nanti teman-teman tidak merasa asing menggunakan browser ini. Itu saja dari saya mungkin, dan saya berharap teman-teman dapatkan link di dalam deskripsi seperti ini, silakan main klik, dan jangan lupa untuk subscribe video dari saya, dan juga like untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya di YouTube ini. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya, dan tetap mining, tetap semangat menggunakan browser baru yaitu browser Firefox. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Salam.